اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Alhamdulillah, di dalam kesempatan video kali ini, saya Cak Lug, akan melanjutkan ngaji kitab wasiatul Mustafa. Kita semoga semakin dilimpahi manfaat, barokah, serta kekuatan untuk istiqomah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dalam ngaji kali ini ialah tentang... Mimpi seorang wanita yang bertemu dengan ibu dan juga ayahnya, yang di dalam mimpi tersebut ia melihat ibunya di neraka dan ayahnya di surga. Baiklah, ini merupakan kisah yang. Bisa menjadi motivasi bagi kita untuk tidak pelit atau untuk gemar bersedekah dan juga untuk tidak sombong Untuk tidak durhaka kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Qawlu ilma lana illa ma'allamtana innaka umtal alimul hakim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لسان يفقه يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قالت عائشه رضي الله عنها Devi عائشة berkata ana siji wong wadon sowan kanjeng nabi ing hale tangan tengen ing hale tangan tengene loro gapi utawa jimpe matur marang kanjeng nabi ya nabi allah panjenengan kula aturi ndongakaken utawi nyuwunaken ing gusti allah Engkang supados tangan menikau waras utawi say. Kisah ini ialah kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata ada seorang perempuan yang sowan yang datang menemui Baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan tangannya itu sakit cacat, kemudian ia berkata kepada Baginda Nabi, "Wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, aku mohon kepadamu untuk mendoakan." untuk berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan tanganku ini mendengar permohonan si perempuan itu banjur kanjeng nabi andangu apa sebab-sebab kang anjalari lorone tanganmu iku baginda nabi kemudian bertanya Sebab apakah yang menjadikan tanganmu itu sakit? Wong waten mau banjur matur. Kawulo menikong ngimpi pilih dinten kiamat menika sampun cumeneng. Neroko jahanam sampun dipun urupaken. Surga sampun dipun paesi. Kawula sumerap bilih Ibuk kula manggen wonten ing neraka jahanam. Astha ingkang setunggal nyepeng sak cuwil saking gajih. Astha ingkang setunggal malih nyepeng sak cuwil saking bibih utawa mori ingkang kali kali pun saking gajih lan mori wau, kangge tange kangge tamengi pun geni neroko nah, kemudian setelah nabi bertanya kepada si perempuan tadi apa yang menyebabkan tangannya sakit lalu si perempuan itu pun menjawab saya ini, wahai Rasulullah, habis mimpi. Di dalam mimpi saya, saya melihat bahwa kiamat telah datang, kiamat telah terjadi, neraka jahanam sudah dinyalakan, dan surga telah dihiasi keindahan. Saya kemudian melihat. Bahwa ibu saya itu ada di neraka jahanam, tangan yang satunya memegang gaji, kemudian tangan beliau yang satunya memegang pipih atau kain selembar kain, yang mana gaji dan pipih yang beliau pegang itu adalah digunakan untuk tameng untuk perlindungan dari panasnya api neraka <tuh> pitaken sebab menopo bu panjenengan kok manggen wonten ing juranging rokok eng panjang panjenengan meniko kalau beti yang ingkang toat dateng pangeran. Lan ugi pikantuk ridoni pun bojo. Setelah melihat itu, si perempuan tersebut bertanya kepada ibunya. Apa yang menyebabkan engkau? Apa yang menyebabkan engkau, duhai ibu, hingga engkau masuk ke neraka padahal engkau termasuk orang yang taat kepada Allah dan juga orang yang mendapatkan ridho dari suamimu dari ayah lajeng ibu jawab eh hey, angger anakku waton Ingsun iku nalika ana ing alam donya dadi wong kang bakhil lan gumedhe. Ya iki panggonan dadi panggonane wong kang gumedhe lan kumet. Mendengar pertanyaan si putrinya tadi, sang ibu yang di neraka itu pun menjawab, "Duhai putriku, Aku ini saat hidup di dunia Merupakan Seorang yang bakhil Yang pelit Dan takabur Dan sombong Maka inilah Yang menjadi tempat Bagi orang yang Sombong dan pelit Orang yang pelit dan sombong Medit dan gumet dia bukan kumat kumat Lajeng kawulo pitaken menopo gajelan pipih engkang panjenengan asto meniko ip menopo gajelan pipih engkang panjenengan asto meniko. Kemudian saya pun bertanya kepada ibu. pak gajih dan juga selembar kain yang engkau bawa ini ibu Ibu jawab yo gajih lan Bibe iki kang bus ing sunso takoh Hage ing alam donya Hai selawasi urip ing Sunora tau so takoh kejaba barang loro iki tok lajeng Ka wonten Pu di Bapak Kawulo Ibu jawab Bapak Iro iku wong kang lumo dadi yo manggon ana panggonane wong kang lumo nah setelah sang Ibu menjelaskan bahwa beliau masuk ke neraka sebab beliau selama hidup di dunia merupakan orang yang pelit dan sombong lalu si putrinya pun bertanya lagi lalu apakah selembar kain yang kau bawa itu dan juga gaji yang ada di tanganmu sang ibu menjawab gaji dan selembar kain inilah yang pernah aku sotakohkan selama hidupku di dunia selama hidup aku nggak pernah sotakoh kecuali cuma dua perkara ini yakni gaji dan pipih atau selembar kain saja sehingga di akhirat dua hal yang pernah ia sotakohkan itu pun bisa menjadi tameng atau pelindung dari ganasnya api neraka kemudian si putrinya bertanya lagi bapak wonten pun di sang ibu menjawab bapak kamu itu adalah orang yang dermawan jadi ya ia bertempat di tempatnya orang yang dermawan Si putri tadi melanjutkan kisahnya Lajeng kawulo dateng suargo Kaleres bapak kulo Sawa ngadek wonten telogo panjenengan sawah ngombeni tiang kata Ya Rasulullah ajeng gabuh matur dhateng Bapak mekaten Bapak Garwo panjenengan ingkang to'at dhateng Gusti Allah engkang panjenengan sampun ngrido menika dipun obong ing neraka jahanam ing hale panjenengan kongombe ni tiyang kathah sangking telagonipun Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Mbok inggih panjenengan mari ngono utawi maringi sacegukan. Kemawon saking toyonipun telaga menika. Nah, kisah selanjutnya si putri ini kemudian ke surga. Sampai di surga ia melihat bapaknya berdiri di telaga kemudian sambil memberikan minum banyak orang selanjutnya si perempuan tadi ke surga lalu melihat bapaknya berdiri di telaganya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil memberikan minum kepada orang-orang lalu si putri tadi pun berkata kepada bapaknya wahai bapak istrimu yang taat kepada Allah, dan juga yang telah Engkau ridhoi sekarang ini sedang dibakar di neraka jahanam, tapi Engkau, Bapak, justru malah memberikan minum kepada banyak orang dari telaganya baginda rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bu ya, Bapak Engkau bersedia atau mengasihani ibu sehingga mau kau berikan sedikit saja kita caya kau berikan sedikit saja air telaga kausar untuk ibu nah mendengar anak perempuannya tadi memelas ya, memohon belas kasih untuk ibunya karena pastinya dia melihat ibunya sangat kehausan di neraka jahanam yang penuh dengan api yang sangat menyiksa kemudian si bapak pun menjawab lajeng bapak mangsuli hei angger anak waton Kesti Allah iku nglarang ing wongkang kang padha gumedhe lan wong kang padha nglakoni dosa. So. Ngombe ing telaga ni Kanjeng Nabi. Kranten welas kawula lajeng mundhut sak gelas. Engkang tanpa idinipun Bapak lajeng kawula ombeken Ibu kula ingkang sanget ngurum menika. Lajeng kawula kapireng suwanten mekaten. Muga-muga Gusti Allah njimpeake ing tangan ira dene sira kok wani-wani mombeni ing wong wadon kang maksiat turgu gumedhe. Moko lajeng kawula nglilir dat tangan kula sampun cimpe Kanjeng Nabi mireng katerangan saking wong wadon mau banjur nyilihake Kanjeng Nabi ing tekeni nyelahake nyelahake Kanjeng Nabi ing tekeni ngatasine wong wadon mau tumuli Kanjeng Nabi ndonga Ilahi Sebab haki impen ingkang kaca ceritaken tiyang estri menika ngugi marken panjenengan ing tangani tiang estri menika Mongka banjur tangani dadi bagus pulih maneh kaya mau intaha Intahau alam Nah setelah mendengar jawaban bapaknya yang menjawab bahwa Allah itu melarang orang yang sombong dan orang yang pendosa untuk minum air dari telaganya baginda nabi di akhirat maka si putri tadi pun karena sungguh Kasihan kepada ibunya, ia mengambil tanpa izin, mengambil air dari telaga tanpa izin. Kemudian, ia minumkan kepada ibunya, yang pasti sudah sangat kehausan. Kemudian ia mendengar ada suara yang menyeru, "Semoga Allah menjadikan tanganmu itu cacat, karena engkau telah berani memberikan minum pada perempuan yang maksiat, atau yang pelit, dan juga yang takabur." Lalu, Si perempuan ini pun terbangun dari tidurnya, mendadak tangannya sudah cacat. Nah, dari kisah cerita ini yang telah didengar oleh Baginda Nabi dari perempuan itu, kemudian Baginda Nabi meletakkan. Tongkat beliau di atas si perempuan tadi, lalu baginda nabi berdoa kepada Allah, 'Ilahi, oh Tuhan, duhai Tuhanku, sebab kebenaran mimpi yang telah diceritakan perempuan ini.' maka semoga engkau memberikan kesembuhan pada tangan perempuan ini setelah itu kemudian tangan si perempuan tadi pun sembuh dan pulih seperti sedia kala intaha Allahu alam semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hambanya yang tidak sombong dan juga tidak pelit Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Allahu alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaudi'uka alam tanihi Fardudhu ilaiya indaha jati waladun sinihi ya rabbal alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم صل على سيدنا محمد